Ya ini karena airnya masih sedikit ya, agak cara apa ya, tanahnya itu sulit dibajak ini. Wah, pakai speed itu. Oh, jatuh. Jadi tahapannya itu para teman-teman sekalian, setelah ini kan baru musim kemarau panjang itu. Nah, kalau biasanya kalau musim pasca panen terus tanahnya masih lembab itu pakainya bukan kluku ya. Kalau ini kluku itu membalikkan tanah. Tapi kalau tanahnya udah lumpur banget, itu pakainya itu blebes. Setelah itu nanti kan para petani itu namanya menyebar bibit. Nah, nanti tahapan menyebar bibit nanti juga tutorial kan itu, saya video itu nanti buat informasi buat teman-teman gitu. Setelah menyebar bibit padi itu baik atau bagus ditanam itu antara usia 21 sampai 24 hari. Jadi 20 hari sampai 24 hari itu udah bisa ditanam. Nah, ini setelah luku nanti nyebar bibit nanti di garu. Di garu, alat garu itu kayak alatnya milik Supatka itu. Nah, di garu atau meratakan tanah, setelah meratakan tanah diangkler lagi biar tanahnya lebih rata lagi itu. Wah, itu finishing dalam membajak sawah itu saat angkler itu susahnya minta ampun itu. Apalagi kalau tanahnya dalam banget itu, wah, Masya Allah itu susahnya. Terus ditanam nanti dipupuk atau dimes kalau bahasa sini, terus juga dipatun itu rumput liarnya itu dicabut. Dan juga ya teman-teman sekalian, kalau ini tanah ini habis kekeringan itu biasanya kalau membajak sawah itu harus hati-hati. Soalnya itu banyak hewan-hewannya, termasuk ular. Biasanya yang sering banyak itu ular sawah, ular weling itu ya, yang putih hitam itu, sama ular kobra atau bahasa sini namanya domo, ular domo, ular kobra. Banyak sekali.
kira-kira untuk tanah yang ukurannya berapa ini ya? Yo 15 kali 10 meter ini, yo paling enggak ya cuman 15 menit lah. Kalau tanahnya mudah, karakteristik tanahnya mudah dibajak. Ini kan agak mudah dibajak, yang cuman kekurangan air. Kalau airnya banyak lagi, wah lebih enak lagi itu. Kita bisa naik itu, bisa naik ada papan. Jadi biar mengurangi capek juga. Tapi kalau kayak gini dinaiki, kasihan mesinnya nanti terlalu berat. Dulu ya, tahun-tahun 2000-an itu, bapak saya kan masih pakai kerbau itu dulu, masih pakai kerbau. Kalau pakai kerbau itu, wah sungguh nikmat sekali itu. Apa edukasinya itu, kita melatih kesabaran kalau naik kerbau. Tapi karena zaman udah modern, ya para petani, khususnya yang para peburu-peburu bajak sawah itu berganti dari kerbau diganti mesin traktor kayak gini. Soalnya kalau kerbau itu lama, terus kita pagi juga harus mandiin, nanti sore pulang juga dimandiin, terus sore juga nyari rumput. Jadi waktunya itu terbagi sangat banyak sekali untuk mencari rumput pantaran itu bahasa Indonesia-nya ya intinya itu pantaran kita bisa membajak sawah 5 rakit, tapi karena kita harus mencari rumput ya kita cuma bisa membajak 3 rakit begitu. Kalau pakai mesin kan enak, cuman sekarang yang disayangkan itu ini para petani kesusahan untuk mencari bahan bakarnya, teman-teman sekalian, termasuk bapak ini harus kerja, harus menuju kota Batang, Kabupaten Batang itu 50 kilo lah, kalau dari sini 50 kilo itu harus ke dinas pertanian, harus membuat surat untuk membeli BBM solar. Padahal petani itu kan ya kayak gitu, udah payah, masih harus diatur juga itu. Jadi susah juga sih. Nah, rencana besok saya mau ngantar bapak ke kota itu untuk meminta surat buat beli BBM. Nggak tahu bayar gak ya, tapi kata orang-orang sih nggak bayar, tapi coba kita dulu. Kalau bayar kita laporkan itu ke gubernur Pak Ganjar itu. Masa petani susah-susah masih dibikin susah. Ya saya mintalah untuk surat pembelian solar itu ya, kalau bisa kemarin udah buat ya waktu panenan dulu, musim tahun lalu udah buat, tapi masa aktifnya itu cuma 3 bulan. Yo saat kita lagi sibuk-sibuknya menggarap sawah, karena tempat ini mau ditanam lagi, kita sibuk juga untuk mengurus surat itu. Jadi waktunya juga kita harus meluangkan 1 hari buat mengurus surat itu. Dan mintalah kebijakan nanti dari pemerintah untuk masa aktif surat keterangan itu ya kalau bisa 6 bulan lah, jangan 3 bulan. Itu untuk para petani, khususnya untuk para pebajak sawah. Tapi kalau untuk usaha-usaha atau wira swasta yang lain ya monggo dibuat 3 bulan sih nggak apa-apa. Tapi kalau khususnya untuk para petani ya jangan 3 bulan lah. Begitu. Hampir selesai ini, cuman 10 menit sudah hampir. Namanya teknik manuver. Manuver itu kalau lebar tanahnya udah sedikit dimanuver agar
bisa nanti lukunya itu bisa membalikkan tanah sesuai dengan posisinya. Kalau tidak dimanuver nanti meledas itu. Haluannya terlalu. Nah ini ada ular, ini ada ular permisan, ada ular yang terluku. Ini namanya ular sawah, ini ular jot, ini namanya. Oh, masuk lagi di situ. Nanti muncul lagi itu ularnya. Seperti saya bilang tadi, di sini kalau habis kemarau itu banyak ular, jadi para petani harus hati-hati. Sela-sela biasanya udaranya. Kalau yang bahaya itu ular weling, yang putih hitam itu sama ular kobra, kobra Jawa. Atau ular sendok. Wah, banyak sekali. Bilang kan, ularnya kesela-sela sekali. Finish, kita pindah ke tempat lain. Bapak ini kemana ini?